Saya ingin maklumkan bahawa nilai ringgit kita ini bergantung kepada pasaran. Ada kalanya ia meningkat dan ada kalanya ia menyusut. Pada tahun 2014, nilai ringgit menyusut dibanding dolar Singapura, dolar Taiwan, ya, rupiah Indonesia, rupiah India, baht Thailand, dolar Hong Kong dan dolar US. Namun jika dibanding dengan won Korea, dolar Australia, pound UK, mata wang euro dan yen Jepun, ia mengukuh. Jadi dibanding dengan beberapa buah negara, nilai ringgit menyusut, tetapi dibanding lagi dengan beberapa negara yang lain, nilai ringgit mengukuh. Susut nilai ringgit ini adalah fenomena yang sementara. Dan apabila harga minyak meningkat kembali, harga pasaran di dunia meningkat kembali, maka penyusutan itu saya yakin tidak akan berlaku. Ada orang berkata apabila nilai ringgit itu susut, maka ia buruk untuk ekonomi. Itu pandangan yang kurang tepat. Saya ingin maklumkan bahawa penyusutan ringgit dibanding dengan dolar Amerika ini boleh juga membawa kebaikan pada ekonomi negara. Antara kebaikannya ialah barangan yang kita ekspor ke luar negara menjadi lebih murah. Oleh kerana itu, ekspor kita akan bertambah laku. Apabila ekspor negara kita bertambah laku, maka kilang di Malaysia akan membuat keuntungan yang lebih, gaji boleh diberi lebih, bonus boleh diberi lebih dan kerajaan juga boleh menerima cukai yang lebih. Pada ketika yang sama, import akan naik sikit, tetapi dengan kenaikan sedikit import itu akan menyebabkan penggunaan produk tempatan akan jadi lebih laku. Jadi kita boleh mengurangkan penggunaan barangan import, tetapi kita lebih menggunakan barangan produk tempatan. Satu lagi kebaikan terhadap penyusutan nilai ringgit ini ialah pelancong akan lebih ramai datang ke Malaysia. Mereka datang ke Malaysia ni kestabilan politik, keindahan negara, kemeriahan suasana dan juga rakyat yang cukup mesra dengan pelancong. Tetapi pada ketika yang sama, sesiapa yang nak pergi melancong, mereka selalu membandingkan nilai ringgit dengan mata wang negara mereka. Jika nilai mata wang mereka itu tinggi dibanding dengan nilai ringgit, maka mereka akan datang ke negara kita dan membeli barangan lebih di negara kita ini. Dato' Ahmad berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Pecah Tanah Gelanggang Futsal di Pontian baru-baru ini. Dato' Ahmad bagaimanapun yakin penyusutan nilai ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat adalah fenomena sementara ekoran kejatuhan harga minyak di pasaran antarabangsa. Menurut beliau, penyusutan nilai ringgit mampu merancakkan lagi nilai dagangan berikutan harga barangan ekspor yang lebih murah. Selain itu, jelas beliau, sektor pelancongan dijangka lebih rancak apabila pelancong asing bakal memilih Malaysia sebagai destinasi ekoran tukaran wang yang lebih. Ekoran pertukaran nilai wang yang tinggi juga, tambahnya, rakyat bakal berbelanja di dalam negara. Dato' Ahmad bagaimanapun yakin penyusutan nilai ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat adalah fenomena sementara ekoran kejatuhan harga minyak di pasaran antarabangsa.